Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawi. Hari ini sebenarnya saya nak share sesuatu yang baru dalam hidup saya. Ini di sebelah saya ni, tengok ni. Ni dipanggil jus Al-Wiqayah. Saya dah guna, saya dah minum jus ni. Family saya sendiri pun dah minum. Macam mak mentua saya, nenek mentua saya, isteri saya, pakcik saya. So termasuklah saya sendiri. Okey. Sebelum saya cerita kesan ataupun pengalaman family saya sendiri minum, so saya nak cerita lah macam jus Al-Wiqayah ni kan. Antara bahan-bahan yang ada dalam adalah gam Arab lah. Saya rasa orang ramai tahu kelebihan gam Arab ni. So ada vitamin C, ada rosel, dan kita tak gunakan gula, kita gunakan stevia. Di mana stevia ni adalah pemanis yang boleh menggantikan gula. So dia lebih selamat untuk diminum. Ini share saya cerita yang betul, yang benar, pengalaman mak mentua saya sendiri. Mak mentua saya ada masalah susah tidur. And then lepas minum ni, lepas seminggu nampak cantik tidurnya. Walaupun tidur 2-3 jam, tapi kita rasa kualiti tidur tu. Ha, cara dia minum pagi 10 ml, petang 10 ml. Itu cerita pertama. Cerita kedua, mak mentua saya ni ada satu lagi problem di mana buang air. Air itu air kencing lah, warna kuning dan berdebuih. So setahu saya kalau macam itu, dia ada mungkin ada masalah dengan buah pinggang. Tapi lepas minum ni, mak mentua saya cakap, mak kencing dah okey lah, air dah putih pula. Satu lagi, mak mentua saya ni tangan dia selalu kebal-kebal, sama dengan nenek mentua saya, selalu kebal-kebal, lagi-lagi kalau pegang phone. Tapi lepas minum ni, so perubahan yang positif nampak, alhamdulillah. Macam isteri saya, ni kadang-kadang dia ada masalah sakit pinggang. So lepas minum ni, dia punya sakit pinggang tu berkurangan lah. Macam saya sendiri, saya minum ni pagi sebab saya pagi on air dekat Radio Zayan setiap hari Isnin sampai Jumaat. So pagi saya perlukan tenaga, perlukan idea-idea yang bernas. Sebab itulah jadi DJ ni, kena banyak idea, kena banyak bercakap kan. So tak tahu, saya dapat rasakan macam satu benda yang dia fresh lah. Sebab daripada pukul 6 pagi tu saya bangun pukul 4.30 pagi. So dari pagi tu sampai pukul 10 tu kita dapat rasa kita dalam keadaan yang segar. So idea-idea pun dia datang secara macam okey, macam tak perlu dia paksa-paksa. So macam emosi pun saya rasa macam lebih relax lah, lebih relax. So saya sarankan lah untuk anda yang menonton video ni, cuba jus ni. Sebab bila anda minum, anda akan rasa sendiri perubahan ni. Nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke www.viora.com.my. Steady.